warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikail Fawazuriski Faesya, dipanggil Fawaz. Saya dari kelas 1 Syafi'i Ma'arif. Saya akan membacakan cerita dongeng yang berjudul Ular Mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa diutus Allah untuk menyadarkan Fir'aun dan kaumnya dari kesesatan. Fir'aun adalah seorang raja yang sombong. Ia tidak mau mengakui adanya Allah. Karenanya, Allah memberi Nabi Musa mukjizat-mukjizat itu menjadi bukti kebesaran Allah dan kebenaran bahwa Nabi Musa adalah utusannya. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa membelah lautan dan berubah menjadi seekor ular. Suatu hari, Fir'aun menantang Nabi Musa untuk menunjukkan kehebatan dan kuasa Allah. Fir'aun pun mendatangkan para ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Para tukang sihir mengubah tali dan tongkat mereka menjadi ular-ular kecil. Atas perintah dan kuasa Allah, Nabi Musa melemparkan tongkat ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik ahli sihir Fir'aun. Para ahli sihir pun terkejut karena tipu daya mereka telah dikalahkan oleh Nabi Musa. Akhirnya, para ahli sihir itu pun sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.